outside. Tebak kita mau kemana? Very excited hari ini. Ikutin terus perjalanan kita. Aku nggak mau bilang, ntar aku kasih lihat aja kita di mana. Udah tahu dong kita mau kemana? Mau ikut jalan-jalan dia soalnya. Very excited soalnya di sini ada Disneyland. Shanghai Disneyland yang pas kita lihat di website tuh gede banget. Belum masuk ke dalam Disneyland. Ini sebenarnya udah dekat kita dari exit 1 mau masuk ke dalam Disneyland. Kita ketemu Ichigo. Ichigo ini store yang menjual aneka kue sama cake sama minuman jus segala macam gitu. Terus aku beli ini dong. Bakal beli sandwich. Harganya 12 koin, dapat 2 yang isinya telur sama daging. Terus aku beli mango. Mango pudingnya harganya sekitar 15. Yang ini jus harganya 8 koin. Kalau buat makan kita lagi sandwichnya cakep kan? Jadi kan kamu ke dalam yuk. Sebagai tanda untuk permulaan adventure kita masuk ke dalam Disneyland. Tempat antriannya panjang banget, tapi untungnya hari ini adalah weekday, so memang kita pilih hari weekday untuk main ke Disneyland. Sekarang kita mau jalan. Emission fee adult itu harganya 370 koin. Ini standar emission. Kalau misalnya anak-anak itu kenanya 280 koin. Ini regular, kalau kena peak season harganya lebih mahal. Senior orang tua lebih murah. Sama sih ini sama anak-anak itu. Ternyata beli tiket di Disneyland Shanghai itu jadi dibutuhkan paspor, terutama buat turis. Oh, ini dia tiket admissionnya kita. Bentuknya Donald sama Mimi. Non-refundable, non-transfer. Gak bisa ditransfer kemana-mana. Sekarang exit ya ini. Saatnya kita main. Sunglasses. Oh, take photo. When? Oh. There's camera over there. Thank you. Dapat English map. Jadi dia ngelihat karena kita norak, turis, dikasih English map. Makan siang. Ini kayak piknik deh. Kita mau makan siang dengan sandwich yang tadi aku beli di Ichigo. Yang praktis, yang cepet. Makannya sama view ke Disney Castle. Selamat makan. Popcorn.
谢谢。Kita lagi tuh. Ke Disneyland, I suggest jangan bawa tas gede-gede. Soalnya ukuran loket mereka tuh hanya segini. Hanya cukup untuk satu tas cewek. Jadi harus masukin. Aktifkan.
向太空，宇宙无限。Tadi pakai harness terus yang buat safety, yang dikencengin gitu-gitu, aduh kakinya lemes. Jagoan dia bisa meskipun pakai teriak-teriak. Soalnya banyak bolong-bolongnya itu tantangannya, tapi seru banget. Ini salah satu atraksi rekomendasi kita kalau di Shanghai Disneyland. Iya, jadi pertama kita demennya Tron dulu, harus ke Tron, terus kedua harus ke gunung ini Camp Discovery. Terus yang ketiga harus cobain Pirates, itu keren banget. Terus Soaring the Horizon, The Horizon di urutan keempat. Dan apa lagi? Yang lain lagi kita coba lagi yuk. Yeah. Nah, kalau misalnya ketemu mesin seperti ini untuk pinjem locker mereka. Dan kita bisa pilih, language-nya kita ganti English, terus kita bisa pilih locker yang standar yang kecil, yang large yang agak gede, bisa masuk dua ukuran dua tas yang kecil. Sekarang ketika kita sudah pencet pilih standar yang large aja, kalau tasnya kecil kita bisa tasnya kecil. You have rented a large locker for 3 hours for zero. Bener-bener nggak bayar sama sekali, bisa buat 3 hours, tapi ada yang cuma 2 jam doang. You will be charged 50 yuan per 60 menit kalau misalnya kita lewat dari 3 jam. Nah, nanti tinggal pilih aja, I agree to this pricing terms. Nanti dia akan minta kita input password. Pencet. Seperti ini. Masukin password aja yang gampang. 1, 2, 3, 4 misalnya. Oke. Terus enter. Kita reconfirm lagi. Yang password tadi. Oh, this combination is not allowed. Karena terlalu simple. Oh, terlalu simple. Yaudah, 1, 4, 7, 8. Enter. Terus confirm the access code. 1, 4, 7, 8. Enter. Your locker number is 236. Terus aku dapat kertas ya dong. Nah, ini locker 236 kan. Aku masukin passcode yang tadi 1, 4, 7, 8. Enter. Aku buka. Lumayan gede. Tapi ini hanya untuk simpan dompet cewek. Kayak ginilah masuk dua gitu. Jadi kalau misalkan bawa kayak ransel kecil bisa? Ransel kecil ya, tergantung lah mau ukuran yang mana.
Nah itu bisa lagi coba. Ini bisa dibuka selama 3 jam. Oh bisa dengan dibuka. Kombinasi yang sama sih. 1478. Lo terus kalau misalnya aku udah selesai rental, ya udahlah, udah saya ngapain? Selesai, terus pencet and rental. Iya. Supaya ini. Pencet and rental. Udah tuh. Super seru deh main di Shanghai Disneyland. Bener-bener lebih seru daripada Disneyland Hong Kong. Pokoknya keren banget. Dan buat teman-teman nih, aku suggest jangan pernah bawa tas segede gini ke Disneyland. Karena locker mereka hampir banyak permainan yang kita harus keep barang-barang di locker. Dan locker mereka tuh ukurannya kecil, cuma segini. Nah, jadi bener-bener yang kecil banget gitu. Dan bagusnya di sini paling gede itu ya. Yang ukuran gede seperti itu. Tapi kita main ada menyeram ini. Kayaknya basah banget, terus di luar lagi hujan deh. Jadi semakin basah. Okay, now it's getting darker. And now we are here. Wow, look at the scenery. Look at behind you. Alright. Here we go. Oh, not yet. Not yet. You still need. Celananya basah. Right, and here comes the final round. Oh no! Tapi keren daripada arung jeram yang di Dufan. Oh, I think udah finish kan? Yes, it's finished. Gelap nggak kelihatan berkabut gitu. Dan di YouTube, jangan lupa, if you like the video, please like, comment, dan share video ini. Thank you guys for watching, jangan lupa subscribe.